Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zainuddin bin Zainal Abidin dari SK Bandar Tenggar 1 Kuala Johor. Hari ini ingin berkongsi dengan anda semua sebuah kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menambah dan menolak murid tahun 2 dalam lingkungan 100 menggunakan kaedah under 18. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, murid didapati tidak dapat menggambarkan nombor lebih daripada 10 apabila ditambah. Contoh dalam contoh di sini kan, 59 tambah 17, 9 tambah 7, bila dia lebih daripada 10, dia tak boleh nak tambah dah. Dia tak tahu nak kira macam mana. Okay? Jadi, selain daripada itu, refleksi saya lain adalah murid tidak dapat menggambarkan nilai selepas angka 10 apabila meminjam dari rumah puluh dalam operasi tolak. Contoh, 94 tolak 77. Bila kita pinjam 14 tu, 98, kemudian 14 nak tolak dengan 7 tu, mereka tak dapat nak bayangkan macam mana nombor 14 tu sebab tak cukup tangan mereka. Jadi, fokus kajian saya adalah meneroka satu kaedah. Untuk murid mudah membayangkan nombor lebih daripada 10 bagi menjawab soalan tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Sebab mereka ni lebih je daripada 10, tak cukup tangan, mereka dah tak boleh nak kira dah. Dan kemudian mereka tak tahu nak buat macam mana. Itu masalahnya. Jadi, objektif kajian saya, objektif umum, meningkatkan tahap kemahiran murid untuk menguasai operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Objektif khusus pula, menanam minat murid menjawab soalan tambah dan tolak dalam lingkungan 100, mengubah persepsi murid menyatakan bahawa tambah dan tolak itu susah dan menangkap ataupun menambah keyakinan murid untuk menjawab soalan tambah dan tolak. Jadi, kumpulan sasarannya terdiri daripada 4 orang lelaki dan 4 orang perempuan, di mana mereka ini murid tahun 2, tapi sepatutnya dia sampai 1000. Tapi mereka 100 pun tak lepas lagi untuk membuat tambahan dan tolak kerana masalah yang dihadapi ini tak dapat melihat nombor 10 itu lebih daripada 10. Macam mana nak membayangkannya? Itulah masalahnya. Jadi tinjauan awal masalah, ada dua kaedah. Yang pertama, saya menggunakan pemerhatian. Dalam pemerhatian, kalau kita dapat lihat gambar yang pertama tu menunjukkan mereka menuliskan satu barisan gara-gara kecil tu dan mereka kira. Bila tersalah kira, dah susah, dah salah dah. Kan, dia kena kira balik semula. Yang kedua tu gambarnya mereka sedang mengira menggunakan tangan. Bila terlebih daripada 10, dah tak dapat nak buat. Jadi selain daripada itu, saya membuat temu bual kepada mereka. Contoh soalannya, apakah perasaan anda ketika menjawab soalan tambah dan tolak? Dia kata, tak seronok lah cikgu, tak nak jawab. Malas nak buat lah cikgu. Tak cukup jari lah cikgu, mana boleh jawab. Dia ingat dah lebih daripada 10 je tak boleh buat. Dah tak boleh jawab lah, dah lebih daripada 10 kan. Jadi nak jawab macam mana? Salah lah soalan tu, katanya kan. Jadi pelaksanaan kajian, jadi langkah yang pertama kita nak bina ke under 18. Jadi saya menggunakan kaedah hands-on activity. Mereka menggunakan kad dan kertas sebagainya untuk membina ke under 18. Ini contohnya nombor 1 dan sehingga nombor 18 dalam bentuk nombor 2 kerana mereka tahun 2. Under 18 tu namanya kerana nombor dia ada 1 sampai 18. Itu saya namakan under 18. Jadi bagaimana ia dibuat? Kita printkan gambar. Kita bagi kepada murid tu, murid tu gunting sendiri. Hands-on. Kemudian mereka warnakan ikut sekuen kuning, merah, biru, kuning, merah, biru ataupun tiga warna kegemaran mereka, ikut kesukaan mereka. Dan kemudian mereka tampalkan kertas yang ada warna tu ke dalam kad manila dan potongkan, kemudian sangkutkan di leher menggunakan tali. Jadi pelaksanaan dia langkah yang kedua, barulah kita gunakan kaedah under 18. Macam mana nak guna ni? Kita tengok contohnya adalah contoh soalan penolakan. 58 tolak 9 contohnya. Kan 8 dengan 9 tu adalah masalah dia. Kerana macam mana 8 nak tolak 9? Mungkin mereka tahu cara nak simpan, cara nak pinjam. Contoh kalau kita lihat 58 kali 9 ni kan. 58 kali 9, kita akan pinjam 25 tu, dia akan tinggal 4. Kemudian 8 tu akan jadi 18. Masalahnya bila 18 nak tolak dengan 9, tangan mereka ada 10. Kadang-kadang kita dapat lihat apa kaki dia keluar kan. Kaki mereka keluar, kasut tu bergerak-gerak sebab mereka kira dengan kaki sekali. Nak cakap dengan cikgu, takut cikgu marah kan. Sebenarnya cikgu tak marah pun. Jadi under 18 ni nak selesaikan macam mana? 18 ni, kita tengok pada nombor 1 sampai 18 di nombor kad under 18 kita tu, kan, mula dengan 18, kita tolaklah 9. Maka kita akan tolak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, macam kita main dadu. Okay, jadi bila 18 tolak 9, jelas kat situ jawapannya adalah 9. Dan seterusnya yang depan tu, tambahkan saja 4. Seterusnya adalah bagaimana pula untuk soalan tambah. Contohnya 59 tambah 39 pun masalah juga. 9 tambah 9 tu, 18. Macam mana dia nak buat 18 tu? Sedangkan mereka tahu ada 10 je. Jadi bila terlebih macam mana nak kira ni? Jadi itulah masalah mereka. Jadi kita lihat bila mereka berfikir macam mana nak dapatkan 10 tu bermula daripada yang belakang lah kan. Bila kita cakap cikgu kata buat soalan mula daripada belakang dulu tambah kemudian bawa ke depan. Jadi dekat sini mereka tengok 9 tambah 9 18. Aduh macam mana nak kira ni?
Amerika tak tahu nak fikir macam mana. Ha, inilah masalah utamanya. Maka kad undi 18 ni berfungsi seperti ini. Ha, 9 tambah 9. Dia pergi kat nombor 9. Jangan risau, nombor ni takkan lebih 18. Sebab nombor paling besar adalah 9 kan. Okay, jadi 9 contohnya, tambahkan dengan 9. Kita bergerak ke bawah pula. Ha, bergerak ke bawah sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Akhirnya kita dapat jawapan dia 18. Maka mereka tak ada masalah untuk 18. Sebab 8, 1 kat depan. Cuma mereka tahu, cuma nak kira lebih 10 tu. Dan mereka selesaikan. Jom kita buat sama-sama. Kita akan saya akan kongsikan bagaimana cara membuatkannya. Jom kita lihat. Okey, 96 kan? Potong 9, tinggal berapa? Tinggallah 8. Takkan tak tahu kan? 9 tinggal 8 boleh pakai tangan. Tiba-tiba 16 kat situ. Macam mana cikgu? Macam mana rakan-rakan yang mendengar di sini? 16 mestilah susah nak tulis pakai tangan kan? Kalau ada anak-anak murid yang tengok saya punya presentation ni, macam nak kira 16? So, tolakkan dengan 9, pakailah kad undi 18 tadi tu, okey? Jadi, analisis dapatan, dapatan pemerhatian saya tambah ada 4 gambar di sini. Murid semakin bersungguh kat bawah tu kan, bersungguh menjawab menggunakan undi 18. Tunjuk kad dia, bangga dia tunjuk kad yang dia pakai, yang dibuat sendiri. Okay? Dan murid juga memberikan tumpuan yang lebih kat bawah tu, gambar dua-dua bawah tu, mereka menggunakan kad dan membuat tumpuan yang lebih. Okey? Jadi, analisis dapatannya, dapatan temubual saya, okey? Saya tanya, apakah perasaan anda setelah menggunakan kaedah undi 18 ni? Okay, guna kaedah ini lebih mudah, cikgu. Senang, cikgu. Saya suka nak lagi soalan, cikgu. Seronok dia sebab dia pakai kad tu kan. Jadi, dia seronok nak buat. Kita buatlah lagi soalan macam ni kat kelas akan datang, cikgu. Jadi, mereka dah mula rasa seronok. Jadi, refleksi keseluruhannya, ada dua kesan lah. Kesan kepada murid, perkembangan jelas dilihat. Murid bertambah seronok dan yakin. Jadi, penguasaan topik juga meningkat. Saya tengok mereka buat, mereka boleh jawab sikit demi sedikit . Dan kesan kepada guru, dan tentulah saya sendiri sebagai seorang guru berasa semangat nak mengajar dan hasilkan idea baru, dan ibu apa pun hargai. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.